Assalamualaikum dan selamat datang ke Koci TV channel. Hari ini Cikgu nak kongsi satu cerita dengan anda semua, iaitu kau bukan manusia tetapi setan. Mira Filzah terpaksa umum hal ini. Sebelum tu anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Koci TV channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Tidak sanggup melihat ramai kanak-kanak terkorban, pelakon Mira Filzah menyifatkan kezaliman rejim Zionis mengebom sebuah hospital di Gaza, Palestin sebagai tidak berperi kemanusiaan. Pemilik nama penuh Nur Amira Filzah Badiuzaman, 30 tahun, berkata perbuatan kejam yang dilakukan Israel laknatullah ketika ini membuatkan hatinya turut terkesan tatkala melihat lambakan video dan foto menyayat hati dalam media sosial. Setiap masa ada saja video kanak-kanak, bayi yang cedera parah, yang menangis, Allahuakbar, tidak sampai hati nak tengok. Perbuatan Israel mengebom hospital tu bukan perbuatan manusia tetapi syaitan. Jijik sangat dengan tindakan mereka, katanya dalam Instagram semalam. Dramatis yang popular menerusi drama Lelaki Kiriman Tuhan itu mengakui sering tertanya-tanya kepada diri sendiri apakah bentuk bantuan lain untuk dihulurkan selain doa dan derma bagi mengurangkan kesengsaraan yang dilalui penduduk Gaza. Sakit hati dan sakit kepala memikirkan kehidupan mereka di sana. Setiap kali nampak video dan gambar mereka di sana, setiap kali itu juga mulut itu kumat kamit, astaghfirullahalazim. Rasa tidak terdaya untuk nak dan nak peluk anak-anak ini. Ya Allah, apa aku boleh buat? Cukup ke duit yang aku derma? Sampai ke Allah bagi kita rezeki banyak ni dan patut ke bagi lebih lagi? Soal Mira. Yakin dengan takdir Tuhan, ibu anak satu itu percaya setiap doa yang dititipkan buat penduduk Gaza mampu membawa kepada keajaiban sekaligus mengakhiri perang yang berlaku ketika ini. Kita hanya mampu berdoa dan tolong dari jauh. Doa semoga semua ini segera berakhir dan tiada lagi kanak-kanak yang kematian ibu bapa. Janji Allah itu pasti. Syurga untuk mereka di Palestin mati syahid dan anak kecil dibunuh itu pasti. Syurga juga untuk mereka yang melindungi dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa, sedangkan kita... lindungilah mereka, ya Allah, katanya. Semalam dunia dikejutkan dengan berita tragis apabila sebuah hospital di Gaza Ali Baptist dibom oleh Israel sehingga mengorbankan lebih 600 nyawa termasuk kanak-kanak. Kekejaman ini mengundang rasa marah dan ramai yang menyifatkannya sebagai pembunuhan beramai-ramai. Itulah alkisahnya. Dan nak beritahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Koci TV channel yang pastinya memang hot dan boom kebabum. Share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Okay, dah habis tengok semua? Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.